Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Iftahi babi rahmatillah 'adada ma fi 'indillah. Salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تفتح بها لنا فتوح العارفين وتفقهنا بها في الدين وعلى آله وصحبه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله pada malam hari ini Allah Ta'ala beri kita banyak kenikmatan. Salah satu nikmatnya adalah kita diberi ketetapan dalam iman dan Islam, sehat wal afiat. Dan malam ini taat ikut pengajian. Nah, itu nikmatnya luar biasa. Belum lagi nikmat-nikmat yang lain. Makanya saya ambil judul syukur. Sebentar kita ngaji syukur biar bisa senang hidupnya. Karena intinya senang itu ya gara-gara syukur. Makanya malam ini tasyakuran. Judulnya kan tasyakuran khitanan. Syukur karena udah menghitankan anak. Nah, syukur ini perbuatan yang mudah tapi kebanyakan orang enggak mau. Artinya apa? Kebanyakan orang pilih susah daripada bahagia. Betul atau betul? Ya, kalau syukur berarti bahagia. Kalau enggak mau syukur berarti susah. Betul? Nah, berarti kalau mau bahagia, syukur. Kalau enggak mau syukur, berarti siap susah. Contoh. Yang sering saya sampaikan di pengajian, tadi juga saya sampaikan. Ini ada kelihatannya loh ya, kayak jahe, kayak madu, ya Allah Allah. Wedang jahe, ada wedang jahe, satu. Ada lagi, nah ini, kopi, dua. Ada lagi, air mineral, tiga. Tiga minuman dihidangkan buat saya. Banyak atau sedikit? Banyak atau sedikit? Seharusnya saya bahagia atau enggak bahagia? Bahagia ya. Belum lagi ada jeruk. Rezekine ngeruk. Ada kreng-kreng. Ada anggur. Dan ada durian yang sedang disiapkan. Betul kan ya? Seharusnya saya bahagia atau enggak bahagia? Bahagia. Nah kalau kemudian saya ngomong seperti ini, alhamdulillah tidak seperti itu ya. Kalau misalnya saja saya ngomong seperti ini, gimana sih ini? Kok cuma disiapkan kopi, wedang jahe, air, tehnya kok enggak ada? Kok enggak dibuatkan teh buat saya? Saya mau nanya, kira-kira panitianya sebel atau enggak sebel? Sebel banget. Jengkel atau enggak jengkel? Jengkel. Apalagi wajah saya sama wajah enggak enak gitu. Gitu lagi. Orang yang lihat pun akan genaik di kaki Ustaz. Betul kan ya? Sudah disuguhi wedang jahe, kopi, air, kok bahas yang tidak ada. Maka akan marah yang menyediakan kopi, akan marah yang ngasih wedang jahe, akan marah yang ngasih air mineral hangat, akan marah. Nah begitu pula dalam hidup, pertanyaan saya, apa yang gak dikasih sama Allah buat antum? Dikasih hidup gak? Dikasih, saya kasih tahu ya, kalau hidung ini enggak normal,
makan apapun gak enak. Karena kopi ini enak, karena sebelum diminum harus dekat sama hidung dulu. Jadi yang pertama kali menikmati adalah hidung. Karena hidungnya enak, maka kopi itu jadi rasanya enak. Kalau hidungnya mati, enggak bisa menikmati. Berarti punya hidung normal enak atau enggak enak? Enak. Punya lidah normal enak atau enggak enak? Enak. Punya tangan alhamdulillah bisa obah bebas, enak atau enggak enak? Enak. Punya suami enak atau enggak enak? Punya suami enak atau enggak enak? Bu, ah orangku tambah ruwet. Hidupku setelah punya suami jadi ruwet. Ruwet tuh. Kenapa? Dulu kemana-mana aku boleh. Sekarang harus pilih. Dulu aku pakai pakaian model apapun boleh. Sekarang harus dipilih. Dulu sekarang. Gara-gara suami. Pertanyaan saya. Ya, Mas Eto masih mencoba. Ambil ini. Tes, bismillah. Oke, terima kasih Mas Eto. Karena saya syukur gak pakai mic, Allah kasih saya mic. Karena saya gak mikir, Allah yang mikir. Ini ilmu langsung tuh ya. Saya gak ngeluh, iki piye kok mic-nya mati, gak begitu. Mic saya untuk sound, apa, untuk live streaming. Tapi nyantai saja, adanya mic-nya HP langsung, ya udah pakai mic-nya HP langsung. Hasilnya sama Allah didandani. Klik. Gak pakai saya pusing. Boleh dilanjut. Dulu waktu belum punya suami. Begini. Dulu waktu belum punya anak. Bodoh. Belum punya anak sama punya anak. Enak mana? Pelan-pelan. Aja ngomong. Bu. Bapak-bapak jangan ditanya. Karena kurang ikut serta dalam urusan ini. Betul ya Pak ya? Ini dari mulai mengandung, melahirkan, ya, memberikan ASI maupun air susu yang lain pakai apa namanya bubuk dan lain sebagainya, sampai nyeboi dan kawan-kawannya. Urusannya siapa? Ibu, nganter sekolah, jemput, yang ngancarin di sekolah, yang garapkan PR. Jadi yang sekolah? Masya Allah. Waktu belum punya anak, minta apa? Anak. Setelah punya anak, bilang apa? Mumet aku. Pusing saya. Bocah kok, anak kok. Wih, itu banyak kalimat muncul begitu dari seorang ibu. Terjadi atau enggak terjadi itu? Terjadi. Gara-gara apa? Gak bisa syukur punya anak. Yang lain pengen punya anak, gak bisa-bisa punya anak. Ini udah punya anak, tapi gak bisa terima kasih udah punya anak. Yang lain bingung cari jodoh. Lah ini bukan lagi jodoh, wes kelonan gitu ya. Ya kok masih berkeluh kesah? Hanya karena dibatasi pergaulannya, dibatasi cara dan dandannya. Marah. Gak bisa lihat, oh kalau duduk sama suami, lihat saja dengan senang, itu swargo, enak sih. Yang lain mungkin butuh tahajud untuk dapat swargo. Nah istrinya wang bucu seneng, suaminya wang istri seneng, swargo. Gak perlu tahajud, begitu aja surga. Nikmat atau gak nikmat? Nikmat, tapi manusia sering gak mau begitu, pilih yang gak enak. Pilih yang susah, susah. Bisa makan, lep. Munyah ya gampang. Walaupun gak punya gigi bisa munyah. Walaupun gak punya gigi bisa
punya. Lo ada lo orang giginya utuh lengkap semua. Lidahnya ya ada, tapi enggak bisa ngunyah. Akhirnya apa? Dibolongi lehernya. Dimasukkan itu makanan lewat leher. Ada enggak yang begitu? Ada. Ada pula yang mulutnya normal, bisa gerak, giginya pun ngunyah, bisa ngunyah. Tapi enggak bisa ngunyah. Kenapa? Didekatkan ke mulut langsung muntah. Belum masuk langsung muntah. Ada enggak yang begitu? Ada. Nah sementara kita, Masya Allah, lap-lap tambah ya gampang, di perut masuk ya normal, ya enak. Nah kok yang dibahas, yang enggak ada. Pengen tuku motornya, duit enggak tahu ada. Ngomong sama suaminya, mau sampai kapan Pak kita ngayuh sepeda? Mau sampai kapan saya naik sepeda ke pasar naik sepeda yang lain udah motoran kalau saya masih sepeda ontar ngayuh ini mau sampai kapan yang dibahas itu terus ya sepeda ontel motor sepeda ontel motor dan kira-kira suaminya dengar telinganya enak atau gak enak? Gak enak. Telinga suami dengar gak enak, telinganya malaikat dengar gak enak, maka Allah pun marah. Allah pun marah sama Allah disiksa. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la syadid. Kalau kalian syukur pasti aku tambah. Kalau kalian kufur pas ingat-ingat siksaku pedih. Lah siksanya bentuknya apa? Dikira orang disiksa sama Allah itu kemudian ketabrak, disiksa. Begitu lihat orang-orang yang enggak syukur kok enggak ketabrak. Oh berarti enggak disiksa ya? Orang-orang yang enggak syukur uripe tambah seneng. Ya, loh. Ki enggak syukur, enggak sholat, enggak poso kok tambah seneng. Hidupnya kok tambah seneng seakan-akan duitnya banyak kok enggak disiksa ya? Nah, siksa itu apa? Kalau di akhirat jelas siksa itu neraka. Di akhirat jelas siksa itu dikubur, diazab. Dan di dunia siksa yang paling berat itu apa? Mau tahu, Bu? Bapak mau tahu? Siksa terberat di dunia adalah al-hijab. Ketutup. Ya, al-hijab. Ketutup. Tertutup sehingga enggak bisa lihat. Yang enggak bisa lihat. Tertutup apa? Contoh. Punya anak. Enggak bisa merasakan punya anak. Jadi hidupnya pergi datang, enggak pernah guyon sama anak. Enggak pernah bisa kroso punya anak. Begitu lihat anak, mumet. Ojo nyedak-nyedak apa-apa. Anaknya diusir. Iya. Anaknya polos sedikit. Ngerti lah bapakmu cik mumet. Masya Allah. Tahu enggak ayahmu lagi pusing. Anaknya maro ke ibunya. Kebetulan dua-duanya enggak pernah syukur. Dua-duanya diazab. Anaknya deket. Bu. Ojo ruwet. Kesel ngadepi bapakmu. Mbok tambahi meneh. Masya Allah. Na'udzubillah min. Min dzalik. Ini namanya orang tua ditutup, enggak bisa lihat anakmu lucu. Giliran anaknya tonggo, lucune Masya Allah. Guyon dia di kudang kidung anak tonggo, anake dhewe aja ruwet. Masya Allah, ini namanya enggak bisa lihat nikmat ditutup. Sehingga enggak bisa bahagia. Bahagianya tipu daya fata morgana tidak nyata dan seringkali bahagianya angel susah bahagianya. Contoh saya ini mau bahagia gampang, bismillahirrahmanirrahim wedang jahe di depan mata tak seruput tetap enak apapun kondisinya tetap enak. Alhamdulillah. Dicampur kopi dikit. Ya. Setelah dioplos, disokkan lagi ke kopinya. Sehingga kopinya jadi kopi
jahe, tadi enggak ada. Sekarang ada. Soyo enak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Enak. Setelah kopi sama jahe dicampur jadi kopi jahe, kasih air hangat. Rasanya tubuh semakin enak. Alhamdulillah. Setelah ini saya akan ngomong toh, gak ono teh, gak jadi masalah, gak ono susu, gak jadi masalah. Kenapa? Wis enak. Uripku wis enak. Enak hidupku. Lah orang sekarang enggak. Ada anak yang dipikir duit. Ada anak yang dipikir rumah. Ada anak yang dipikir kendaraan. Sehingga anaknya enggak ketoan, sing ketoan rumah yang belum ada. Yang kelihatan motor, mobil yang belum ada. Sehingga pikirannya mumetnya luar biasa. Kapan iso tuku omah? Urip kok koyo ngene. Sementara orang gila ngakak. Aku cukup bahagia, kata orang gila. Sehingga aku enggak butuh rumah untuk tersenyum. Aku enggak butuh teman untuk tertawa. Aku enggak butuh makanan enak untuk merasakan nikmat, karena aku cukup nikmat dengan diriku sendiri. Wong edan ngakak dhewe iso. Lah awakmu waras, waras kumpul wong akeh gak iso ngakak. Kita ini waras kumpul orang lain enggak bisa ngakak. Berarti sing waras sing endi? Makanya para wali Allah, orang-orang soleh, untuk bahagia itu enggak nunggu besok, kesuwen. Bahagia itu enggak nunggu nanti, kesuwen. Kadang-kadang ibu-ibu, mohon maaf ya Bu, boleh saya ngomong pedes sama ibu-ibu? Boleh. Anak perempuannya belum nikah, ibu enggak bisa lihat anak perempuannya. Begitu lihat anak perempuannya, ngisin-ngisini. Umur sakmene ora rapi. Masya Allah, sehingga anak perempuannya lihat ibu, Masya Allah, monster datang. Takut, sumpet, ngeri. Kalau ibunya itu beriman, lihat anak perempuannya, gak lihat yang lain. Masya Allah, anakku. Sini. Wah, ambung, mas gede. Wah, ambung. Kan nanti masalah, wah anak aku ya. Cium. Anaknya, Masya Allah, ibuku. Wah, ambung. Gak butuh orang lain. Bahagia. Suami istri. Masya Allah. Jangan nunggu suaminya jadi ganteng, Bu. Repot. Soalnya ya kuih. Tapi kalau kita syukur, nanti wujudnya suami model apapun dilihat jadinya ganteng. Karena mata manusia ini oleh penyihir saja bisa disihir, apalagi oleh yang maha kuasa. Penyihir itu orang-orang yang kalau pakai ilmu sihir kan ya, bisa disihir sehingga kalau ditonton ayu, barang dirabi jadi welek. Ada apa yang model begitu? Na'udzubillah min dzalik. Dengan kemampuan yang dipakai sama setan ya, dan diizinkan oleh Allah Ta'ala untuk menjadi seperti itu, maka yang jelek dipandang bisa jadi cantik atau tampan. Masa Allahnya langsung gak bisa merubah suamimu tampan dalam pandanganmu? Berdoalah agar kamu pandang suamimu jadi tampan, orang lain melihat suamimu jadi jelek, sehingga gak ada yang dekat sama suamimu. Pilih mana Bu? Suaminya dilihat orang ganteng atau elek? Pak. Jadi ibu kalau ngomong sama orang bilang gimana, bojoku? Nah gitu. Kalau ngomong sama orang, tapi kalau ngomong sama suaminya, Masya Allah mas, kamu paling ganteng. Sehingga suaminya gak didekati orang lain, cukup untuk dirimu sendiri. Itu namanya bahagia. Tapi jangan ngomong sama suami, welek loh mas. Nanti suami akan cari yang muji. Gantengnya, Masya Allah. Maka suaminya akan menikmati yang lain, gak menikmati istrinya. Kenapa? Nah, didi-didi diamuk, didi-didi dibentak, didi-didi diperenguti.
Ya cari yang mesem. Itu manusia. Nah kalau ada suami, syukur alhamdulillah suami ganteng, didelok seneng. Punya anak dilihat alhamdulillah anak lucu, dilihat seneng. Punya kakak, punya adik, alhamdulillah anak aku sing mangkat sik ana sing ndongakno, kakak adikku ndongakno. Ana sing ngurusi, alhamdulillah. Narekoso ana sing ngewangi duwe kakak duwe adik, alhamdulillah. Kalau bisa begitu hidup ini enak. Tapi pengalaman saya sampai hari ini umur saya 47 tahun. Saya ketemu manusia itu yang di handphone saya, curhatnya itu urusan enggak jelas. Habib, saya ini sumpek di kantor saya itu dimusuhin orang. Ya saya jawab, ya udah jangan sumpek, keluar saja dari kantor. Gampang enggak, Pak? Gampang. Tapi prakteknya susah yang jawab. Tapi belum saya kerjanya di situ kok. Kalau saya keluar berarti saya enggak kerja. Ya sudah, kerja saja. Ya, alhamdulillah kerja di situ. Tapi saya dimusuhi. Ya udah keluar dari kantor. Tak muter terus. Lama-lama dia sadar. Yang lain mau cari kerja susah. Lah kamu udah bisa kerja, kok enggak mau mensyukuri alhamdulillah. Mikirnya tambah ada yang enggak seneng. Ya akhirnya di kantor enggak pernah seneng. Lah yang enggak seneng satu didelok terus. Lah yang seneng banyak enggak ditoleh. Betul. Contoh itu, maaf ya saya muter-muter ngasih contoh yang banyak. Nanti biar saya semakin paham, yang lihat, yang nonton, yang dengar juga semakin paham. Bu, biasanya apa enggak bu? Bersihkan rumah. Oke. Sekarang kebetulan sampahnya ibu kumpulkan di dapur. Bau atau enggak bau? Bau. Kamarnya wangi atau enggak wangi? Wangi. Ruang tamu? Wangi. Iya. Kebunnya? Wangi. Dapur bagian pojok? Mambu. Suami pulang, masuk kamar enggak komentar. Ruang tamu enggak komentar. Di kebun enggak komentar. Di dapur komentar. Mambu sampah. Wedok kan ngresik omahe gak iso. Sampah dikumpul enggak dibuang. Pertanyaan saya Bu, hati Ibu sakit enggak? Sakit enggak Bu? Kenapa? Hah? Karena suami enggak melihat pembersihan semuanya, sing ditontok sampah. Delok kamar resik wangi enggak dihargai, lihat ruang tamu bersih enggak dihargai, lihat dapur bersih enggak dihargai, sing ditontok sampah. Itulah pria model. Suka sampah. Maka lihatnya sampah. Beda kalau pria yang beriman lain. Alhamdulillah. Masuk lihat kamarnya bersih, ruang tamu bersih, wangi, langsung ngomong Masya Allah deh, wangi nih Pak. Nanti istrinya akan ngomong, sampai harus dibuang ojok, gak usah kok pikirin, maksud aku urip nenggon sampah, lah neng kamar uripku, tenang gue, seneng. Istrinya seneng gak? Seneng. Lah kenapa banyak orang hidup suka lihat tempat sampah ya? Maksudnya gimana? Contoh, tadi kan contoh bentuk sampah ya. Nah, suami pulang dari kantor, gak bawa uang. Biasanya istri kok, istrinya seneng atau rada sedih? Kerja satu bulan, jamnya, harinya gajian, pulang gak bawa uang. Terus ngomong, barusan dipecat dan gajinya diambil kantor, karena dianggap melanggar pasal-pasal perjanjian kontrak kerja A sampai Z. Jadi terpaksa gajinya disita. Sebagai seorang istri, lihat suami yang model begitu, komentarnya asik atau marah? Marahnya asik ya? Asik atau marah? Marah. Kenapa marah? Satu bulan kerja, gak ada hasilnya, betul?
sebagai pria pulang kerja dibegitukan sama istri, rasanya hati bagaimana? Mangkel, sebel, apa pengen minggat? Loh, kamu kira yang kerja kamu atau saya? Oh, yang kerja saya, yang capek saya, nggak digaji saya, kok kamu yang marah-marah? Mesti yang harus marah itu saya. Aku loro kayak gini jembu ampui, kan begitu ya? Tapi kalau istri yang solihah lain, suaminya pulang, itu pertama kali aku ucap, alhamdulillah, ya Allah mas, awakmu seger sehat waras. Suaminya ngomong, dek, aku dipecat, gak ada di masalah. Jangan pernah engkau risau dengan semua bentuk pemecatan, selama aku tidak memecat dirimu. Masya Allah. Itu suaminya langsung besar hati, betul ya? Tetapi aku gak ono duit, uangnya habis semua, gak jadi masalah. Tak punya dunia dan segala isinya, asal aku punya engkau di sisiku. Masya Allah. Kira-kira suaminya senang atau gak senang? Senang. Yang muncul semangat atau gak semangat? Semangat. Tapi orang yang disiksa sama Allah Ta'ala, disiksa, itu gak bisa lihat. Jadi suaminya pulang, itu gak bisa dilihat. Bojoku mulai, gak ada. Yang ditolak, gak gawa duit. Gak bawa uang. Yang kelihatan, yang gak ada. Yang ada, gak dilihat. Pertanyaan saya, aneh atau gak aneh? Aneh. Tapi terjadi atau gak terjadi? Terjadi, sehingga yang ada gak bisa buat seneng, yang gak ada buat susah. Itu pilihannya siapa? Kebanyakan manusia di akhir zaman. Punya anak, gak bisa buat seneng. Anaknya tonggo yang gak ada dicari. Anaknya sendiri gak dibuat bahagia, gak buat senang, senang. Saya hidup gak mau seperti itu. Sengono talek mati. Yang ada saya nikmati. Yang gak ada boleh saya minta, boleh. Tapi saya gak akan jadikan itu sebagai alat bahagia. Bahagiaku dengan yang ada. Dan orang yang beriman, itu bahagianya gampang. Gampang loh. Masya Allah, di depan saya, banyak yang usianya di atas saya. Begini seneng kok. Duduk begini senang. Banser loh, bahagianya mudah. Kon ngatek, tangan di belakang. Gak digaji. Ya, tapi bahagia. Betul kan ya? Gak perlu pergi ke Eropa. Mau bahagia? Kalau ke Eropa saya bahagia. Kapan kamu bahagia? Nanti kalau punya mobil bahagia. Kok angel menaruh senengnya, kok angel repot. Kamu bahagia kapan? Nanti kalau saya udah menikah saya bahagia. Sakno, waktu jomblo dia menderita. Saya gak mau begitu. Bahagia saya sekarang. Gak nunggu nanti. Gak nunggu besok. Duduk begini, bahagia. Di rumah ada anak, di rumah ada istri, di rumah ada orang tua. Kalau saya nunggu nanti kalau saya ketemu istri saya baru bahagia, saya ketemu anak saya baru bahagia, ketemu orang tua saya baru bahagia. Berarti sekarang saya menderita. Kalau saya sekarang saya bahagia, nanti kalau duduk sama orang tua saya ya saya juga bahagia. Tapi yang penting sekarang saya bahagia. Kenapa? Enak kok. Enaknya di mana? Contoh saya sebagai ustaz, enaknya di mana? Gak usah repot-repot buat wedang jahe. Gak repot-repot buat kopi. Gak repot-repot cari air anget. Gak repot-repot cari ini buah-buahan macam-macam. Cepat. Gak usah repot-repot gedor rumahnya orang satu per satu. Permisi, assalamualaikum. Saya mau ngajari sholat. Gak usah. Ya, dikumpulkan. Ya, setelah itu disiapkan lampu padang, disiapkan minum, dan banyak hal disiapkan. Duduk saya ngobrol begini, ganjarannya dapat, hati saya senang, uripku kok penak ya. Kok enak hidupku. Makanya saya banyak belajar dari orang gila. Aneh ya. Justru orang gila itu sekarang menjadi guru, salah satu guru saya. Ya, salah satu guru saya orang gila. Ya, insya Allah waras kabeh, amin. Ya, dan tidak ada yang kena ujian kehilangan akal, amin. Tapi aneh loh ya, aneh. Ini hasil penelitian saya sampai umur 47 tahun.
Kenapa? Tuh SOP ganti apa namanya tugas giliran sip-sipan ya istirahat di tempatnya dengan yang baru insyaallah Pak Suseno satu lagi mas siapa namanya mas Supriyadi insyaallah yang kanan belum diganti belum udah berapa menit 30 menit ya standarnya 30 menit Masya Allah ini gantinya istimewa kalau ini Alhamdulillah ya siap Alhamdulillah bahagia lo kan istilah di tempat ngadek kok bahagia lo aneh tuh ya memang bahagia itu unik tapi ilmunya orang gila nih tuh langitnya pun nyambut bener. Boleh saya tambah dikit kan baru 30 menit ini baru mulai ilmu bahagia belajar dari orang gila ini kalau diterapkan tapi yang diterapkan orang waras ya jangan orang gila hidupnya akan bahagia saya cek itu kenapa orang gila itu bisa tersenyum kenapa orang gila ketika pandemi ya sehat atau sehat gak kena covid ya kenapa orang gila kalau nyebrang ngawur selamat kenapa orang gila makan dari tempat sampah perutnya normal-normal saja betul kan ya kenapa orang gila ditakuti sama orang banyak padahal sendiri betul kan nah, sementara kita kadang banyak orang lain tidak takut kenapa orang gila duduk sendiri bisa ketawa-ketawa sementara kita diajak ketawa sama yang lain gak bisa ketawa dirayu macam ayo tau guyu tetap ada gak model begitu nah kenapa ini apa rahasianya saya cek dan recheck ternyata orang gila itu gak bisa mikir ya gak bisa mikir soalnya akalnya diambil sementara dipedot klik gak bisa mikir lah kalau gak bisa mikir berarti yang ngurus orang gila siapa? Diurus sama yang maha mengurus. Orang gila ini judulnya pasrah total. Ya pasrah total. Yakin, percaya sama yang maha kuasa. Gak kakean mikir. Ya, coba sekarang kalau kita dicek. Cek ya. Kalau kita naik pesawat kebanyakan mikir, jadi terbang enggak? Nah, nanti kalau di atas kena geluduk ambruk nih. Begitu naik gerunjal, geduk. Aduh. Nah, lukur pesawat nih. Bisa naik enggak perjalanannya? Loh, tuh. Disambut lagi. Bisa naik enggak? Enggak bisa. Karena was. Naik bis. Itu pesawat, naik bis supirnya ini sini aslinya boga ya udah pernah nyupir jauh atau baru pertama kali ya lah kok subhanallah supirnya ngerem was-was gak ini was-was mau makan bah ini kira-kira yang bagian dapur ini tangannya gudikin gak ya orang mikir loh ini kakek mikir lah kira-kira piringnya nyucinya bersih atau tidak? Lah kira-kira dia ini terindikasi kena penyakit menular atau tidak? Lah kira-kira akhirnya jalan ke dapur. Manajernya siapa ya? Kenapa? Saya mau cek itu yang masak gudikin atau tidak. Saya mau minta bukti kalau yang masak itu tidak terindikasi penyakit menular. Jawabannya pihak restoran apa? Silakan ibu cari tempat makan di luar. Ora gelemu, mumet udah, enggak usah makan di tempat kami, makan saja di luar. Orang gila enggak mikir. Taunya apa? Lapar, ada makanan, bismillah, halal, makan. Makan kan begitu orang gila. Makan. Lagi enggak mau makan, kebanyakan mikir. Hidup sesok besok gimana? Besok gimana? Besok gimana? Kalau enggak bisa makan gimana? Kalau nah tubuh ini
disuruh menanggung beban pikiran yang luar biasa, akhirnya tubuhnya rusak, sakit, sehingga gak bisa menikmati macam-macam gara-gara pikirannya udah rusak. Lah kenapa para wali hidupnya enak, orang-orang soleh hidupnya gak enak? Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub, hanya dengan ingat Allah hati jadi tenang. Lah kalau hati tenang kan hidupnya senang. Maka orang-orang soleh sibuk ingat Allah, gak ingat dunia, makanya tenang. Contoh, dipecat dari perusahaan, kebetulan tabungan dicuri orang. Sementara besok harus bayar tagihan. Tenang atau pusing? Pusing. Pertanyaan saya, pusingnya bisa bayar tagihan enggak? Enggak. Jadi pusing dan tagihan tidak terbayarkan, betul? Sama tidak pusing, tagihan tidak terbayarkan, pilih mana? Seandainya loh ya, seandainya harus milih. Pilihan pertama, besok kamu tidak bisa bayar, tapi kamu pusing. Pilihan kedua, besok kamu tidak bisa bayar, tapi kamu tidak pusing. Pilih yang mana? Yang tidak pusing, betul? Yang terjadi yang mana? Sudah pusing, nggak bisa bayar. Berarti rugi atau nggak rugi? Rugi. Lah orang-orang soleh nggak mau begitu. Besok kamu tidak bisa bayar, ingat sama Allah. Kalau Allah mau ya besok saya bayar. Kalau Allah mau ya besok saya bisa dapat rezeki. Yang penting saya usaha, saya minta sama Allah. Kalau ternyata nggak dapat, berarti besok Allah akan bereskan urusan saya. Solusinya pasti besok ada. Sekarang saya mau tidur, nggak mau pusing. Bismillah, terus tidur. Enak atau nggak enak? Enak. Yang satu bergadang, sesok piye, sampai pagi. Pia. Hasilnya apa? Ya piye. Gak bisa apa? Gak bisa apa-apa. Betul begitu? Mau nikah? Digelar sudah, undangan disebar. Taruh tenda, semua sudah disiapkan. Pas kurang satu jam. Kurang satu jam. Angin ribut, hujan deras, badai yang luar biasa. Pertanyaan saya, bingung atau tenang? Bingung atau tenang? Bingungnya bisa menghilangkan badai? Enggak loh. Makanya enggak usah bingung, seperti saya kemarin. Nyantai-nyantai saja. Bib, acara Maulid Akbar pasang tarub enggak, Bib? Enggak. Musim hujan loh, Bib. Iya. Yang datang banyak atau sedikit? Ya, insya Allah banyak. Nanti kalau hujan gimana? Ya ben kudanan. Ya, yang mau kujanan biar kehujanan, yang gak mau ya biar ngiyuk. Lah nanti terus gimana? Sepokan aku mau mumet. Saya gak mau mikir. Tugas saya nyiapkan makan, minta sama Allah semuanya nyaman. Saya mau ngaji. Kok subhanallah habis Jumatan hujan terus. Banyak yang galau, saya tenang gitu. Bib, hujan gini, lah iya, biar. Yang mau datang biar datang, yang gak mau datang biar gak usah datang. Yang penting tetap nanti malam insya Allah pengajian. Santai, tenang, asik. Maghrib hujannya mandek. Anak-anak komentar, hujannya mandek, ya biar. Hujan aku gak ngurus, mandek aku ya gak ngurus. Sementing aku niat ngaji, selesai. Hasilnya, hujan mandek, dek. Ya, pengajiannya asik dan ternyata Allah kirim hujan sekian lama. Biar apa? Biar adem gak sumuh. Kan enak ya? Kan enak, gak usah kakian mikir. Coba kalau saya kebanyakan mikir, nah ini gimana ini? Hujan begini nanti gak ada yang datang. Berarti kan saya berharap orang datang karena saya, bukan karena Allah, betul kan ya? Kan kalau karena Allah mau datang kan gak jadi masalah. Loh, ini sudah dibuat persiapan makan sekian banyak, gak ada di masalah. Kalau anak sing mangan, kalau akeh tonggo sing iso mangan, gitu aja kok repot.
Lu nanti kalau ternyata datang cuma 5 orang, ya alhamdulillah tambah gak susuan, gak repot. Enak atau gak enak? Enak. Jadi angin ribut dan sebagainya, badai dan sebagainya, akad nikah akan dimulai. Gak ada yang hadir, gak jadi masalah. Yang penting yang mau dinikahkan hadir, selesai. Nah, orang sekarang ribut. Lagi piye ketemu ini gak teko. Pikir lu mantan ini lah teko. Nah, mantan sudah datang masih pusing mikir yang lain. Akhirnya hidupnya ruwet atau gak ruwet? Ruwet. Gak bisa lihat nih loh. Ini loh, itu namanya tertutup. Maka kalau mau bahagia, kuncinya satu, syukur. Begitu syukur, semuanya terbuka. Mensyukuri satu, kopinya enak. Wedang jahe enak. Air hangat enak. Itu nanti kita akan dibukakan sama Allah, bisa lihat nikmat-nikmat yang lain. Ini mohon maaf ya, yang masang taruh ini kasih lampu, dikasih juntean-juntean, ini kan biar indah ya. Tapi tidak semua orang bisa lihat ini indah loh. Dateng gak gagas ini, warnanya ini gak digagas. Yang dia lihat cuma apa? Gak kudanan. Betul? Habib Novel duduk di sini lain. Masya Allah, mata saya dimanjakan. Warnanya warna pastel, asik warnanya. Bagus banget lampunya. Terhibur mata saya. Sementara yang lain mungkin gak terhibur seperti saya. Betul atau betul? Yang lain gak terhibur seperti saya. Indah ini, luar biasa. Nah, dalam hidup tuh nanti banyak begitu. Di rumah duduk, yang lain mungkin nyawang tembok dok. Omah oke yang ini. Tapi kita duduk di rumah, bisa melihat banyak hal di rumah kita yang bisa kita nikmati kalau kita syukur yang ada. Bu, nanya dikit boleh ya, Bu? Pilih mana? Punya mantu atau enggak punya mantu? Pilih mana, Bu? Punya mantu. Jenengan pernah jadi mantu? Kalau jadi mantu kan bukan pernah ya, selalu jadi mantu. Kalau namanya istri atau suami bisa mantan, tapi kalau mertua enggak ada mantan. Selama-lamanya mertua itu enggak batal wudu. Betul begitu ya? Pengalaman sampai hari ini menjadi menantu, ngadepin mertua. Mor sepah itu. Mudah atau agak susah? Ya mudah ya, susah, betul? Oke. Berarti nanti ibu akan punya menantu. Nah, kira-kira ngadepi mantu mudah atau susah? Agak mudah, agak susah. Kalau nggak ada menantu? Susah. Susahnya di mana? Nggak punya cucu. Kesempatan nggak punya cucu akan hilang. Karena nggak punya mantu. Berarti kalau punya mantu, punya kesempatan dapat cucu. Jadi kalau mantunya udah bisa ngasih cucu, mahal atau murah? Mahal atau murah? Mahal, betul. Ya berarti kalau sampai kamu punya menantu dan punya cucu, udah gak usah lihat jenis mantu model apapun. Terima kasih ya Allah, berkat mantu yang satu ini saya punya cucu. Betul kan ya? Sehingga sama mantunya bisa kurang lebih enggak? Bisa. Nah, ini ada sekarang ibu yang sama mantunya. Mantunya udah dari situ punya anak mungkin 2, mungkin 3, mungkin 4. Cuman gara-gara satu, mantunya ini rodok keset gitu ya. Kesetnya ini yang diajar. Wedok kok keset, wedok kok iki. Lah orang mikir, lagi meteng telu ki opo yo keset. Paham maksud saya? Sehingga dia tidak bisa melihat kebaikan menantunya yang kelihatan yang enggak enak. Nah, dia lihat yang enggak enak itu karena sebetulnya di hatinya ada rasa enggak syukur sama Allah, sehingga sama Allah yang enak-enak ditutup, sehingga yang kelihatan yang enggak enak itulah seksa di dunia sebelum di akhirat. Ngeri atau enggak ngeri? Ngeri. Lah beda wali. Karena hatinya itu syukur, maka sama Allah yang enggak enak itu ditutup, sehingga yang kelihatan yang enak, sehingga hidupnya enggak sempat mikir enggak enak karena enggak ada yang kelihatan. Asik. Jadi caranya hidup biar enak gimana?
Syukur. Dan syukur itu mudah atau susah? Mudah. Lha ngono kabeh kok. Coba saya disuruh bilang terima kasih apa namanya dikasih anggur, mudah atau susah? Mudah toh ya. Lha barangnya ada, tapi kalau barangnya enggak ada, terus saya suruh ngomong, "Terima kasih ya sudah dikasih anggur. Terima kasih sudah dikasih kelengkeng. Terima kasih dikasih kalau kopi ini, kalau kelengkeng ini, kalau kabeh seperti durian ini gongono, suruh terima kasih." Kan susah ya. Duriannya belum kelihatan, suruh bilang terima kasih dikasih durian. Mudah atau susah? Susah. Tapi kalau ini ada semua, saya mudah terima. Terima kasih. Lah hidup kita ini semua ada. Tangan ada. Delok langit ada. Lihat sekitar ada. Sebetulnya terima kasih untuk itu aja udah capek gitu ya. Cukup. Makasih. Lah kok kita disuruh gitu aja kok susahnya luar biasa. Makanya kalau pengen hidupnya bahagia, belajar menikmati yang ada. Apapun itu. Saya latihan, Pak, Bu, latihan betul. Tiap hari saya latihan. Lihat ikan tak nikmati. Lihat pohon, pohon itu tak nikmati. Ya Allah, uwit kia, Masya Allah. Mau sedikit ilmu pohon. Ilmu pohon dulu ya. Jenengan kalau bangun rumah 3 lantai, pondasinya diukur enggak? Diukur ya. Besinya diukur enggak? Diukur. Kalau salah ngitung ambruk atau enggak ambruk? Ambruk. Padahal rumah itu kan kalau 3 lantai ya 3 lantai, betul? Jenengan bangun rumah 3 lantai, pondasinya buat 200 lantai, mau enggak? Enggak mau. Karena belum tentu ningkat-ningkat belum tentu kan? Ya minimal dilebihi ya untuk 4 lantai, kan begitu ya? Nah bagaimana caranya pohon itu dia tumbuh, dia tumbuh bisa ngukur dirinya sendiri. Pondasiku sesuai dengan tumbuh tinggiku. Semakin tinggi pondasiku semakin kuat. Siapa yang ngasih pohon untuk mikir seperti itu? Kok domblong semua kenapa? Siapa itu? Sehingga nggak ada pohon di pinggir jalan kemudian ambiok gitu, nggak ada. Kecuali kalau tanahnya dirusak sama manusia. Selama nggak dirusak, setinggi apapun dia akan bisa berdiri kokoh. Dia bisa ngukur pondasinya. Siapa yang ngatur itu? Allah. Siapa yang ngasih pohon kemampuan untuk itu? Allah. Nah kalau pohon saja itu dikasih tumbuh tinggi sesuai dengan kemampuannya, masa kita nggak percaya kita akan tumbuh tinggi sesuai dengan kemampuan kita? Kalau kita pede, aku diatur sama Allah, diurus sama Allah, mesti dicukupi sama Allah, hidupnya enak, tambah hidupnya ragu-ragu terus, piye kiyo, piye kiyo. Makanya orang Jawa ngajari, mohon maaf, saya pakai falsafah orang Jawa, warga yang di luar Jawa, bukan merendahkan luar pulau, tapi saya nggak tahu falsafahnya di sana apa ya. Tapi kalau bahasa Jawa, falsafahnya begini, akeh anak, akeh rezeki. Di Indonesia kan banyak anak, banyak rezeki, betul. Kenapa? Karena dulu banyak orang itu mumet. Anak si jiwe golek duit angel. Ngono arep tambah telu. Ada ndak yang mikir gitu? Orang dulu atau orang sekarang? Sekarang. Anak satu aja pusing. Masa mau anak tiga? Orang dulu atau orang sekarang? Sekarang. Orang dulu? Wakilnya agak rezeki, gak usah dipikir. Betul? Hasilnya gimana? Anaknya banyak, hidupnya tenang, hidupnya bahagia. Saya berapa hari yang lalu ya, di Pontianak ketemu Syarifah umurnya 106 tahun. Alhamdulillah tuh cucunya sekitar hampir 30, cicitnya 50. Dan semuanya nurut akur, semuanya cinta ilmu, cinta agama. Enak atau gak enak? Enak. Gak kaken mikir, tapi ahli zikir. Orang sekarang kurang zikir, kaken mikir. Dan setelah pusing diajari sama kiai zikir, oseng, akeh. Jawabannya, apa anakku tak kepangan zikir, yai? Iya toh? Padahal yang ngomong ini yang udah praktek dengan zikir semua bisa makan, betul ya? Diajari tambah. Jadi anak saya mau dikasih makan zikir. Oh saya kerja aja gak bisa makan apalagi saya
zikir. Kepalanya ada begitu. Makanya malam hari ini saya mengingatkan diri saya dan antum semuanya, yuk syukur yuk. Gak usah jauh-jauh, yang ada itu disyukuri. Bu, ada suaminya. Kapan terakhir mencium keningnya? Lali toh? Lali toh? Padu bojo lali. Lupa. Padahal mencium kening suami atau istri itu nikmatnya luar biasa. I love you. Wah, dijawab istuwe. Dijawab sama apa namanya suaminya. Eto-eto nom gitu kan ya. Eto-eto nom. Itu nanti akan bahagia. Masa bahagia mesti miliknya mantan nanyar. Terus mantan seganyar. Iya. Ya bahagia itu loh. Punya anak, cek ibu, saya ngomong sama ibu, jangan bapak-bapak deh, ngomong sama ibu. Punya anak, kapan anakmu kamu cium dengan asa, anakku, kapan? Palingnya Salim. Betul, sun, pindah, sun. Tapi bu ambung, tenanan dulu, anakku, kapan? Terus saya seneng ngambungnya anak, tak tubruk ya. Tak kalau injek, gitu ya, asik, nikmat, gampang kok, enak kok. Kan tidak perlu bayar kok ngambung anak, enggak pakai tiket masuk ngambung anak, dono, tidak ada, mudah, syukuri, nikmati. Anak saya yang kecil ngomong sama saya, abi ya, abi, jadi kuda, siap. Yang kecil saya jadi kuda, lah yang besar saya tawari, yuk. Bapakmu jadi kuda, mau ambro bareng gitu ya. Mau ambro bareng, kudanya bentuknya lah lain. Begitu tuh buat bahagia. Lah orang sekarang kok bingung cara bahagia, ya saya bingung gitu ya. Lah orang senengi gampang kok, awakmu angel tuh. Piye ngono tuh. Dan ternyata yang buat susah senengnya itu cuma gara-gara kertas. Yang kertas itu sekarang udah mulai gak dipakai, yang ada angka. Lah ongkoki mung teko nol nganti songo, kalau enggak ada nol, ongkoki bingung. Betul? Saya mau nanya, angka 9 tanpa nol, banyak atau sedikit? Ya songo tok. Jadi yang membuat banyak itu apa? Nol. Lah nol itu ada atau enggak ada? Nol kok. Nol itu enggak ada. Tapi anehnya nol yang enggak ada itu bisa menjadikan yang ada itu jadi banyak. Jadi semakin banyak nolnya, semakin banyak. Lha wong menungso kok urip digawe mumet mbek angka, kan ya bodho to ya. Lha wong yang ada iki anak udu angka, gak iso digawe angka anak itu bisa. Enggak bisa. Makanya ini sekarang seneng bisa khitan anak, alhamdulillah syukuran. Wah, anakku khitan. Wah, seneng dikumpulkan orang. Model begini udah longko ini. Udah semakin jarang yang model begini. Anak khitan. Khitankan anak itu pahalanya luar biasa loh. Itu alat yang untuk Masya Allah itu. Bisa menghasilkan anak-anak yang soleh dan soliha generasi berikutnya. Pahalanya unlimited. Gak entek. Saya waktu anak saya selesai khitan itu saya jadi bapak tuh senengnya alhamdulillah. Yes! Tugas selesai. Saya bayangkan dulu. Waduh, nyunatno anak ki piye iki? Wong saya itu paling gak bisa lihat darah. Terus saya lihat anak saya di khitan tuh ya seperti apa? Begitu selesai urusan khitan itu saya merdeka. Alhamdulillah, senangnya luar biasa. Begitu aja buat senang kok. Lah sekarang dikasih macam-macam gak iso senang itu yang aneh. Siapa itu? Apa karena gak ada nikmatnya atau karena memang manusianya yang rusak sehingga gak bisa lihat nikmat? Yang mana? Nikmatnya yang gak ada atau manusianya yang gak bisa lihat? Manusianya gak bisa lihat. Pertanyaannya, apakah nikmatnya terlampau sedikit sehingga gak bisa dilihat? Yang mana? Kok demblong semua kenapa ini? 54 menit saya udah bicara. Dari sini saya insya Allah ke Tulungagung. Subuh sampai sana jam 8 ceramah. Lanjut Sidoarjo insya Allah. Insya Allah. Nanya ini loh. Kok sampai gak iso
lihat nikmat itu karena nikmatnya enggak ada atau ada? Jawabannya karena nikmatnya ada. Tapi kok enggak bisa lihat? Apa karena sedikit nikmatnya? Sedikit atau banyak? Banyak. Lah kalau banyak tapi enggak bisa lihat namanya apa? Namanya tertutup, terhalang, tercover alias tuna hati. Hati ini picek. Ya. Matanya, mata hatinya rusak. Sehingga enggak bisa lihat. Lah kenapa sampai hatinya enggak bisa lihat? Jawabannya adalah la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Eling-eling lan kufur, azabku pedih. Ya, pedih itu gimana? Sebelum di akhirat, di dunia dibuat tidak bisa melihat nikmat. Ngeri. Makanya orang soleh berkata, lisani bihamdillahi qad a'lanat syukran ala ni'amin la astati'u la hasra fa ma sa'atun marat alai wa lahdatun illa jaddadat 'indiyal busra. Itu kalimatnya sahibul maulid Simtuddurar Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Lidahku ini terus bergerak mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ala ni'amin la astati'u la hasra. Ucap alhamdulillah karena aku mendapatkan nikmat yang tidak bisa kuhitung. Wah ken. Seperti kalau kita lagi duduk dikasih hadiah, hadiah, hadiah. Makasih, makasih. Kak mandek-mandek ngomong makasih loh. Kaken hadiahnya. Makasih, makasih. Nah, ini wali-wali gitu. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Terus melihat nikmat, 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 nikmat. La astitura hasra. Fama sa'atun marrat alayya walahdatun. Setiap ada waktu yang saya lalui, itu saya nambah bahagia saya. Bahagianya tambah. Kenapa? Karena syukurnya tambah. Jadi kalau pengen tambah bahagia, caranya mudah atau susah? Mudah. Tinggal nambahin apa? Syukur. Bukan nambahin duit. Bukan nambahin rumah. Bukan nambahin motor. Bukan nambahin mobil. Bukan nambahin semua itu. Tapi nambah syukur. Nanti kalau nambah syukur, tambah bahagia. Akhirnya ditambah rumah, ditambah mobil, ditambah, ditambah, ditambah akhirnya. Kenapa? Karena nggak minta tambah. Sibuk ngucap terima kasih. Terakhir, 1 jam kurang 3 menit. Akhiran. Insya Allah pulang dari sini saya jadi lebih syukur. Dan jenengan juga jadi ahli syukur. Amin. Ya, itu paling mahal itu. Saya mau nanya pada bapak dan ibu sekalian. Untuk seorang suami dan istri. Jenengan di rumah punya tempe. Digoreng. Kemudian ada kecap. Terus ada lombok 5 biji. Lombok diulek pakai kecap. Tempenya ditaruh. Dipenyet sekalian. Namanya sambal tempe. Tempenya cuma sedikit. Terus jenengan kogel, ya, kelingan tonggonya doyan sambal tempe. Terus jenengan kasih separuh, dikirimkan. Ngirimnya sambal tempe, salepek. Tetanggamu kemudian ngomong satu kampung, Masya Allah, itu ya ibu itu inget sama saya dikirimi sambal tempe, enak pol. Sekampung diomongkan, jenengan dipuji-puji sama tonggo yang satu itu. Ati seneng atau gak seneng? Seneng. Pastikan kita mikir, baru dikasih sambal tempe, oh seneng ya. Maka begitu kita dapat roti, yang pertama kali kita ingat siapa? Kalau mau ngasih, ngasih siapa? Tonggo ini pantas dikasih. Kasih roti. Dia gak minta loh, gak minta roti. Dikasih roti. Dia bilang, Masya Allah, terima kasih, wah kemarin tuh sambalnya enak, masih ingat sambalnya itu? Kemarin sambalnya enak, ini rotinya Masya Allah, belum pernah saya makan roti yang seperti ini. Cerita sak kampung. Roti, aku roti nih, baru dikai tempe, dikai roti. Seneng gak jenengan? Seneng. Besoknya kok jenengan beleh medus. Nyembelih kambing. Yang pertama kali mikir untuk dikirimin siapa? Tonggonya. Tonggonya dikirimi kambing 1 kilo. Ngucap, ya Allah kakek ini. Biasa dikasih sak lepek. Dikasih 1 kilo. Ini banyak banget ini.
Terima kasih. Cerita satu kampung. Aku dikei wedus. Sekilo. Tak gule. Tak sambal goreng. Tak sate. Tak samatin ya. Ceritakan satu kampung. Jenengan pasti mikir. Ini ada duit ya. Iki wis yang dikei. Begitu ya. Nah. Ke Allah. Nikmat Allah yang kemarin kita sebut atau kita lupakan. Paham? Yang lalu kita sebut atau kita lupakan? Lupakan. Yang sekarang gak ketoan. Itu mirip permisalan tonggo dikirimi sambel tempe. Salepe. Tapi kalimatnya begini. Lamun sambel tempe ini aku ya iso nyambel dewi. Ngirimi mau salepe. Cerita satu kampung. Ngirimi aku sambel tempe salepe. Iso ngopo. Saya mau nanya, jenengan denger. Senang atau sebel? Senang atau sebel? Kira-kira kalau dapat roti mau ngirimi enggak? Blas. Betul? Nah, Allah ngasih kita sak macemi. Terus jawaban kita? Duit omong sak meni iso nggo apa? Duit sak meni iso nggo apa? Uang segini bisa buat apa? Buat beli karak aja enggak cukup. Kira-kira malaikat ngomong apa? Ya Allah, tolong ya Rob. Kasihkan orang lain saja rezeki berikutnya. Dia juga dikasih dia. Kurang ajar gimana menurut lagi. Marah itu malaikat, mak. Marah. Lain syakartum la'azidannakum. Tapi kok dikasih uang dikit. Ini baru contoh uang ya. Uang dikit. Ya Allah. Makasih ya Allah. Muki-muki barokah. Gitu. Ngomong sama suaminya, insya Allah mas, berkah ya mas ya, insya Allah. Suaminya terenyuh hati nih ya. Bojo kiki masya Allah, duit didik gue tuku karak gak cukup, senengi kayak ngono. Maka semuanya akan berpikir, aku akan cari uang lebih banyak lah. Lagi, tak seneng lo deh, di hati begitu. Malaikat ngomong, ya Rob, rezeki yang jauh-jauh, dekatkan ini orang layak untuk disenangkan. Betul tuh, betul. Berarti cara narik rezeki gampang atau susah? Apa? Syukur. Tapi kebanyakan manusia pilih yang gampang atau pilih yang susah? Nah iya, berarti bodoh apa pinter? Bodoh. Dan jenengan jangan ikut-ikut bodoh. Ayo jadi yang pinter. Makanya kenapa para kiai rezekinya gampang dan tidak susah? Karena kiai pinter syukur. Kelihatannya kok nyantai, tapi kok uripe penak ya? Nah sing rekoso, kok uripe ngunu-ngunu wey? Nah kaya wes rekoso gak syukur, kan ya ruginya luar biasa. Alhamdulillah. Jazakumullah khairan. Saya harus terima kasih loh begini nih. Makasih, gak usah capek-capek sudah dikumpulkan. Karena saya punya kewajiban nyampaikan ilmu. Difasilitasi. Ya, dikasih kemudahan. Makanya saya ucapkan terima kasih. Jazakumullah khairan. Nanti kalau saya terima kasih, Allah akan nambah lagi. Dikasih kepercayaan. Kalau saya gak syukur, maka sama Allah bisa dicabut nikmat itu. Ngeri atau gak ngeri? Ngeri. Hagadha wal'afu minkum. 1 jam 3 menit. Iya, sekian detik. Entah terasa atau enggak terasa, yang jelas tubuh saya udah berpeluh keringat. Alhamdulillah. Enggak perlu jogging, enggak perlu lari-lari, enggak perlu ngapain. Cukup pegang mic di tempat, saya udah bisa berkeringat. Setiap ceramah seperti itu. Sehingga untuk mengurangi kalori yang ada di tubuh, saya enggak perlu diet. Karena otomatis akan keluar dengan sendirinya. Jazakumullah khairan wa'alaikum minkum. Mudah-mudahan yang dikhitan dan yang mengkhitan terus bahagia dunia akhirat. Ya, dan mudah-mudahan anak-anak kita semua jadi anak yang soleh dan solehah. Berkat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Ya Hannan, ya Mannan, ya Fattah, ya Razzaq, ya Ghani, ya Mughni. Allahumma akfina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika amman siwak.
asyraqal badru alaina wahtafa badru tamami mithla husni ma ra'ayna fil iraqain wa syami rabbi faj'al mujtama'na ghayatu husnul khitami wa'tina ma qad sa'alna min atayakal jisami wakrimil arwah minna bilika khairil anami wablighil mukhtaru anna min salatin wa salami walhamdulillahi rabbil alamin al-fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walamma nazama al-fikru min darar al-awsaf al-muhammadiyyah ukuda.